Dalam dunia usaha yang bergerak semakin cepat dan modern, sistem transportasi memegang peranan vital untuk kecepatan bisnis. Pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, kepercayaan adalah modal utama untuk pelayanan yang prima dan memberikan kualitas yang terbaik. Namun terkadang, masih ada masalah teknis yang belum dapat solusi yang tepat untuk menanganinya. Halo Pak Jun. Ya, halo Pak Tony. Di mana? Saya sudah 2 jam loh nunggu ini. Saya sudah ditunggu customer ini. Barangnya belum nyampe-nyampe lagi. Maaf Pak, harusnya sudah tiba tepat waktu. Saya cek dulu Pak ya. Udah gini aja, saya mintanya secepatnya ya, dikirim ya. Sebentar ya Pak. Ya, oke. Ya, halo Pak. Halo Ibu Nita. Pengiriman barang Pak Tony sudah sampai mana ya? Driver posisinya sudah di mana Ibu? Oh iya baik Pak. Saya telepon drivernya dulu ya Pak. Nah, halo Pak Dani. Pak Dani di mana sekarang posisinya? Oh iya Bu, maaf Bu. Saya tadi kena macet Bu di jalan Bu. Ya, dan sempat nyasar juga Bu. Aduh, Bapak, kok bisa gitu sih Pak? Maklumlah Bu, di sini Bu. Banyak ibu-ibu bawa motor. Jadi ngesennya ke kanan, beloknya ke kiri Bu. Cepetan ya Pak ya? Iya Bu, baik Bu. Tolong ya Pak ya. Terima kasih Bu. Oke, makasih Pak. Seringkali keberadaan driver sulit kita pantau. Hal seperti itu tentu saja sangat merugikan pelanggan dan mengganggu kepercayaan pelanggan. Pak, maaf. Ini saya mau memberikan laporan estimasi biaya perbaikan 3 unit kita Pak. Waduh, jumlahnya 3 unit yang harus melakukan overhaul engine ya, Bu? Iya, Pak. Karena dari hasil analisa dealer, mengatakan bahwa unit kita kurang melakukan perawatan, Pak. Waduh, kalau begini terus kita bisa rugi, Bu. Memonitor perawatan kendaraan secara berkala adalah hal yang wajib kita perhatikan agar tidak menimbulkan masalah serius dan perusahaan tidak mengalami kerugian. PT Hino Motor Sales Indonesia memberikan solusi dengan menghadirkan Hinokone sebagai bentuk komitmen dalam kelancaran bisnis. Hinokone berbasis computing dan telekomunikasi, yaitu telekomunikasi jarak jauh yang dapat mengirimkan data dalam format digital, di mana pemantauan aset bergerak seperti truk dan bus menggunakan GPS dan perangkat diagnostik onboard yang ditransmisikan ke data center untuk analisa dan monitoring kendaraan. Untuk mengakses Hino Connect melalui website, silakan masuk ke link connect.hino.co.id. Seperti ini tampilannya. Silakan masukkan username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Setelah berhasil login, akan muncul halaman utama website yang akan menampilkan posisi kendaraan pada sebuah peta. Terdapat beberapa fitur pada versi desktop ini, yaitu dashboard yang menampilkan rangkuman informasi terkait fleet status, schedule report, maintenance status, hingga driver scorecard. Fleet list. Pada bagian ini, pelanggan dapat melihat daftar kendaraan yang dilengkapi dengan informasi detail riwayat perjalanan hingga pengingat untuk masing-masing kendaraan. Driver assignment, yang berfungsi untuk menambahkan pengemudi serta menugaskan pengemudi untuk mengoperasikan kendaraan yang telah ditentukan. Report. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan laporan riwayat perjalanan, laporan kegiatan, penilaian pengemudi, hingga laporan kondisi kendaraan. Pada halaman selanjutnya adalah penjadwalan report, di mana pelanggan dapat membuat pengaturan agar aplikasi membuat laporan rutin secara otomatis untuk jangka waktu tertentu. Fuel creation. Halaman di mana pelanggan dapat mengatur dan mengubah zona operasional kendaraan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Maintenance merupakan halaman yang berisikan status perawatan berkala untuk setiap kendaraan. Rules
Pada halaman ini, pelanggan dapat membuat peraturan untuk diberlakukan pada setiap kendaraan, seperti waktu servis berkala, zona operasional, kecepatan kendaraan, dan lain-lain. Sistem akan memberikan informasi jika ada pelanggaran dalam setiap poin aturan. Hino Connect memberikan kemudahan layanan call center yang bisa diakses melalui telepon, chat, bahkan email, dan akan terus ditingkatkan ke depannya untuk pelayanan kepuasan pelanggan Hino. Halo Pak Jul. Iya, halo Pak Tony. Halo, terima kasih ya sudah diantar ini tepat waktu, malah lebih cepat nih. Terima kasih Pak Tony. Sekarang berkat Hino, manajemen kendaraan saya lebih baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan Bapak dengan tepat waktu. Nah, kalau bisa-bisa ya biasa-biasanya seperti ini lagi gitu kan, biar orderannya lebih banyak lagi gitu kan. Oke Pak Jul, makasih ya. Hino Connect, solusi bisnis pintar dan profesional. Kendaraan terpantau, bisnis Anda semakin lancar.